4 orang perempuan minum miras dan merokok di salah satu ruangan di Polres Sika, NTT. Video mereka pun viral di media sosial. Dalam video terekam, seorang pria yang diduga polisi ikut menemani 4 perempuan tersebut. Kapolres Sika membantah dugaan pria yang ada di dalam video adalah polisi. Namun ia membenarkan rekaman itu terjadi di salah satu ruangan Mapolres Sika. Saat itu 4 perempuan tersebut diketahui datang ke Polsek Sika untuk menyelesaikan kasus perkelahian antar mereka. Namun saat proses mediasi dilakukan di ruangan lain, mereka justru minum miras dan merokok di Mapolres Sika tanpa sepengetahuan petugas. Anggota piket pada saat kejadian sudah diperiksa dan diberi hukuman karena lalai saat melakukan penjagaan. Kejadian itu tidak benar. Jadi sebenarnya 4 orang gadis itu datang ke Polres, itu mereka juga tolong pada Polres untuk menyelesaikan perkelahian antara mereka. Mediasinya di ruangan sebelah itu di penjagaan. Nah, mereka itu ada di ruangan lain, yang di situ video yang beredar bahwa mereka apa minum-minum sama anggota, kemudian ada anggota yang terlibat, itu mereka bukan.